dengan kita ya. Baik, kita nak cerita tentang Putrajaya ni. Putrajaya kalau kita kenali sebagai sebuah pusat pentadbiran kerajaan dan tentunya komuniti di situ adalah kebanyakan daripadanya adalah penduduk ataupun penjawat awam dan ada banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dan untuk berbicara mengenainya, kita nak bersama dengan Naib Presiden Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya iaitu Datuk Fadlun Mat Wujud. Saya akan tanya banyak ni pasal Putrajaya sebab saya difahamkan ada banyak perancangan dan ada yang sudah dilakukan juga oleh Perbadanan Putrajaya untuk kesejahteraan penduduk di kawasan itu. Jadi mungkin terlebih dahulu kita nak tahulah setakat ini berapa ramai penduduk di Putrajaya. Okey, terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana menjemput Perbadanan untuk memberi sedikit tentang pembangunan Putrajaya itu utamanya. So sedar tak sedar kita dah 23 tahun Putrajaya ditubuhkan dan sehingga kini telah banyak pembangunan yang kita nampak di di Putrajaya sendiri. Dan yang terbaru yang kita nampak adalah keutamaan kita adalah penyediaan perumahan, sektor perumahan kepada penjawat awam. Sebab kita tahu hampir 80,000 penjawat awam yang ada di Putrajaya. So keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk menyediakan kediaman bagi mereka menetap di Putrajaya. Kalau dulunya hanya kediaman quarters saja yang kita bina. Kita ada lebih kurang 22,000 quarters. Tapi sekarang ini fokus kita adalah beralih kepada supaya orang memiliki rumah di Putrajaya, mana jadi warga Putrajaya lah. So sekarang ni kita dah merancang hampir 20,000 unit kediaman untuk perumahan penjawat awam satu Malaysia. Ini semua inisiatif daripada kerajaan dan hasil ilham daripada Ketua Setiausaha Negara. So sehingga kini kita dah ada hampir 3,000 unit yang telah kita serahkan kunci, telah didiami. Dan akan ada mendatang ni banyak unit-unit akan kita mula serahkan kunci mereka. Kita rancang untuk 3 tahun mendatang ni hampir 20,000 unit rumah PPA Satu Malaysia dengan pelbagai saiz dan juga pelbagai harga. Daripada 800 kaki persegi, 850 kaki persegi, 1,000 kaki persegi, 1,200 kaki persegi hingga 1,500 kaki persegi. Yang menariknya rumah ni harganya tidak lebih daripada 300,000 berbanding dengan pasaran, harga pasaran. Untuk rumah yang berharga 300,000 di pasaran luar ni hampir 700,000. Maknanya kemudahan memang kerajaan berikan khas untuk penjawat awam. Sebagai contoh, untuk rumah yang berharga 850 kaki persegi, kerajaan hanya menjual maksimum 120,000. Dan rumah yang 1,000 kaki persegi bermula daripada 150,000 hingga 220,000. So 1,000 kaki persegi ni luas lah. Kalau kita tengok rumah yang berada di pasaran ni pun 800 kaki persegi. Tapi jual pada harga 500,000 kan. Kat situ saja kita dapat lihat bagaimana subsidi kerajaan bagi kepada penjawat awam. Untuk rumah yang berkeluasan 1,200, harga maksimumnya 260,000 saja. Dan yang besar sekali 1,500, 4 bilik. Dengan harga maksimum 300,000. So ini adalah kemudahan yang kerajaan berikan. Di samping tu juga kita kerajaan telah menetapkan kadar bayaran bulanan pun untuk di-charge bagi sekaki persegi pun 15 sen saja. Dan kita tengah lihat ni bagaimana sekiranya perbadanan yang menguruskan penyelenggaraan nanti kita mungkin boleh turunkan lagi sehingga yang kita dapat cover cost. InsyaAllah kita akan turunkan lagi. Dan ada berita baik juga yang kerajaan telah umumkan baru-baru ini untuk 6 bulan ni kerajaan telah berikan macam pembayaran percuma lah. Dia tak perlu bayar bayaran bulanan kepada pihak pengurusan bangunan. Baik. Kalau kita lihat kepada perumahan, itu aspek yang perlu sudah menjadi satu keperluan sekarang. Tetapi satu perkara lagi yang menjadi tumpuan tentulah ada kaitan dengan kemudahan infrastruktur di kawasan sekitar Putrajaya. Dan kalau kita lihat sekarang pun, ada banyak perancangan ke arah itu dengan tram dan perancangan untuk wujudkan high speed rail dan sebagainya. Perancangan ke arah itu sekarang ini setakat mana? Sasaran untuk mewujudkan kemudahan awam sistem pengangkutan ini adalah selari dengan pelan induk Putrajaya. Pelan induk Putrajaya ini kita sasarkan supaya penggunaan pengangkutan awam ini lebih diutamakan berbanding kenderaan persendirian. Perancangan keseluruhan Putrajaya dari segi sistem pengangkutannya, kalau kita tengok jalan-jalan di Putrajaya ini, kita lebih banyak mengutamakan pengangkutan awam. Sekarang ini kita gunakan bas, tapi kita sedia maklum MRT line 2 Sungai Buloh Serdang Putrajaya sekarang ini tengah rancak dibina. Untuk segmen Putrajaya sekarang ini telah dibina viaduct, mana laluan untuk MRT dan juga stesen. Dan ini kita kerajaan jangkakan untuk siap beroperasi pada tahun 2022.
Dalam masa yang sama juga kajian telah memperakukan meluluskan untuk pembinaan kereta api laju daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Dan salah satu stesennya adalah di Putrajaya. Kita juga telah mengenal pasti lokasi stesennya. Yang ini juga untuk membawa pelancong-pelancong luar masuk ke Malaysia, terutamanya di Putrajaya juga. Dan juga ada missing link di antara high speed rail dan juga MRT. Satu di belah timur, satu di belah barat. So untuk menyambungkan ini pun kerajaan juga telah mengumumkan baru ini oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat bahawa sistem pengangkutan tram. Tram ni memang banyak ibu negara maju kan, dia gunakan tram. Dia tram ni lebih untuk scenery dan juga di samping untuk mengangkut penduduk-penduduk ataupun penumpang-penumpang. Kita ada lebih kurang hampir 25 kilometer yang telah dirancang. InsyaAllah nanti untuk dua line insyaAllah. Tram yang menghubungi kawasan kedaman, hampir keseluruhan kawasan kedaman, masuk kepada pejabat-pejabat kerajaan dan keluar dan bertemu dengan stesen MRT dan kemudian sambung semula dengan kawasan kediaman. InsyaAllah yang itu akan dibuat RFP dan insyaAllah sehingga 2022 nanti MRT dan tram insyaAllah akan berada di Putrajaya. Lama dah kita tunggu tu, yang itu adalah backbone pada Putrajaya. Beruntung orang Putrajaya. Cuma apabila kita melihat ada pelbagai usaha dilakukan, pembangunan demi pembangunan dibuat, dilaksanakan di Putrajaya, bagaimana pula usaha untuk memastikan keselamatan khususnya kita melihat bahawa Putrajaya sebagai pusat pentadbiran, jadi keselamatan menjadi satu faktor yang paling utama. Aspek keselamatan memang kita beri keutamaan dalam perancangan kita yang mendatang ni. Terutamanya dari segi kita ada jawatankuasa Wanda Selamat yang sentiasa bersidang setiap bulan dan kita berbincang berkaitan dengan isu keselamatan. Dari segi statistik jenayah sebenarnya Putrajaya masih rendah berbanding dengan tempat-tempat lain. Walau bagaimanapun kita tidak ambil mudah. Untuk makluman, kita mensasarkan untuk sehingga ujung tahun depan kita akan menyediakan 500 CCTV di sekitar Putrajaya. Sekarang ini kita ada lebih kurang 200 lebih dan kita sasarkan 500. Dan juga kita sekarang ni tengah menaik taraf CCTV kita kepada yang high resolution. Dan kita juga telah menaik taraf kita punya pusat, kita punya center untuk memantau semua aktiviti-aktiviti yang melalui CCTV ni dan yang kita panggilkan sebagai upgrading system tu untuk kita buat analisis di atas visual CCTV dan kita boleh memantau sekiranya kita terasa ragu-ragu ke atas individu ataupun kenderaan yang masuk di kawasan-kawasan itu, utamanya kawasan-kawasan yang fokus utama. Itu satu. Yang keduanya, kita juga melaksanakan penambahbaikan. Terutamanya kawasan-kawasan ini kita kenal pasti sebagai laluan tikus. Kalau penjenayah ini masuk kawasan-kawasan itu, kita sentiasa memantau termasuk penyediaan pagar-pagar keselamatan. Kawasan-kawasan yang kita kenal pasti sebagai kawasan-kawasan yang hotspot, kita akan buat pemantauan. Setiap bulan dalam mesyuarat kita akan mempamerkan, pihak polis terutamanya akan memaklumkan kepada kita mana-mana kawasan yang berlaku jenayah. So kawasan-kawasan tu biasanya tindakan-tindakan kita ambil. So far tak adalah kita terima dapat maklumat berkaitan dengan ragut dan sebagainya di Putrajaya. Sebab kita telah mengambil langkah-langkah awal supaya aktiviti jenayah tu dapat dikurangkan di Putrajaya. Okey, keselamatan menjadi perhatian. Kemudahan awamnya juga diberi penekanan. Bagaimana pula dengan aspek melestarikan kawasan sekitar? Sebab sekarang ini kita nak menjadi sebuah negara bebas karbon. Jadi saya rasa Putrajaya pun tidak mahu ketinggalan dalam aspek ini. Jadi apa usaha perbadanan Putrajaya? Tiga langkah utama yang kita buat ke arah Putrajaya Green City, kita panggil PGC 2025. Kita telah ada satu blueprint bagaimana nak mengarahkan Putrajaya sebagai sebuah bandar hijau hingga 2025. Salah satu daripadanya adalah pengurangan pelepasan karbon sebanyak 60%. Ini, tindakan ini boleh dilaksanakan melalui antaranya adalah pengurangan kenderaan persendirian. Yang kedua, yang pertama. Yang keduanya, memperbanyakkan kawasan hijau. Sebagai rekod, kita ada hampir 38% kawasan hijau di Putrajaya berbanding dengan bandar-bandar lain. So kita ada lebih kurang 10 taman-taman yang berbentuk metropolitan. So program penanaman pokok kita teruskan dari masa ke semasa. Ini antaranya untuk tujuan satu, mengurangkan suhu juga di Putrajaya. So bila banyak pokok, insyaAllah kita akan rasa sejuk. Kemudian kita juga menggalakkan untuk program 3R, recycling.
apa ni bahan-bahan buangan ni, kita juga sediakan tubin, dua sistem pembuangan, satu yang kering, satu juga yang basah, kepada semua penduduk. Ini bermatlamat supaya pembuangan sisa kita semakin berkurangan. Kita sasarkan ni 50% daripada pembuangan sekarang ni dapat dikurangkan pada tahun 2025 lah. Itu antara yang kita laksanakan. Lain-lain tu termasuklah kita penyediaan laluan berbasikal. Kalau tak lalu di kawasan persiaran perdana kita tu, boulevard kita tu, kita nampak red carpet. Red carpet tu bukan saja untuk pejalan kaki tapi juga untuk cyclist. Kalau hujung minggu kita nampak Putrajaya ni penuh dengan orang berbasikal lah. So kita sekarang ni mengarah kepada sekiranya boleh. So salah satu pada mod pengangkutan ke pejabat ni naik basikal. Kalau boleh lah, insyaAllah. Sebab tu kita banyakkan pokok-pokok supaya redup dan kita menggalakkan, insyaAllah. Jadi dari segi pembangunan untuk memastikan supaya pembebasan karbon yang terkawal. Satu lagi yang menjadi mungkin tanya-tanya kepada masyarakat khususnya di Putrajaya adalah bagaimana pula penekanan terhadap sektor ekonominya untuk menjana pendapatan. Walaupun kita tahu kebanyakannya adalah penjawat awam, tetapi mungkin isteri kepada si suami yang bekerja. Jadi apa pula yang boleh mereka lakukan? Betul, kita sekarang ni kita banyak menyediakan kemudahan-kemudahan gerai, gerai supaya masyarakat kita ni dia suka beli duduk di gerai kan. So kita buat masa ni kita dah sedang menyediakan 10 gerai, telah menyediakan 10 gerai. Kalau pergi ke Pesisir 9 tu, berhampiran rumah kediaman mampu milik tu, kita ada 10 gerai yang menjual goreng pisang, jual mie dan sebagainya. Dan program kita untuk tahun ni kita akan sediakan lagi sebanyak 20. 20 gerai. Di pusing 14 kita ada 8 dan pusing 11 kita ada 12. Yang ni bermatlamat supaya penduduk Putrajaya ni menceburi bilang perniagaan sebagai hasil pendapatan sampingan dan juga mereka yang memang 100% tu berniaga. So kita sediakan ruang-ruang. Tak lupa juga kita sediakan juga hotspot untuk food truck. Food truck ni jadi trend sekarang ni. Sekarang ni ada satu di Pusing 2, kita ada lebih kurang 20 food truck. Dan kita juga merancang di Pusing 14 kawasan food truck. Kalau masuk daripada Kampung Abu Bakar Baginda tu, jumpa tu dululah. Food truck punya hotspot dan juga kawasan gerai-gerai kita. Itu antara yang kita rancang bagi penduduk Putrajaya, terutamanya bagi penghuni-penghuni Putrajaya yang berminat dan juga yang berhasrat untuk menguruskan perniagaan kita sediakan. Baik. Sekarang ni di mana-mana kita sering terdengar bahawa usaha dilakukan juga ke arah meluaskan penggunaan jalur lebar. Di Putrajaya saya rasa itu tidak boleh tidak perlu diberi perhatian juga kerana kita perlukan wifi. Selalu kalau ke mana-mana pun wifi ini menjadi satu elemen penting, pula. Sekarang ini terutamanya. Jadi perbadanan Putrajaya adakah menyediakan kemudahan ini di sana? Okey, kita bersama MCMC, Kementerian Multimedia, merancang kawasan-kawasan keutamaan untuk diberi perkhidmatan jalur lebar percuma. Kita telah bermaklumat pasti kawasan-kawasan tumpuan utama untuk kita berikan perkhidmatan percuma ni, dan kita bersama dengan Telekom Malaysia untuk sedang menaik taraf dan juga menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut di kawasan-kawasan umum, terutamanya di kawasan sepanjang persiaran perdana. Di samping itu juga kita juga memberi kemudahan ni di kawasan-kawasan kediaman. Kawasan-kawasan kediaman juga bersama dengan Telekom Malaysia dan juga ada juga dengan syarikat-syarikat cellular phone yang lain. Mereka juga menyediakan perkhidmatan wifi percuma dalam kawasan-kawasan commercial neighbourhood dan juga kawasan-kawasan kediaman. Jadi memang sentiasa kita naik taraf mengikut keutamaan kita bagi kawasan-kawasan tumpuan bersama dengan telkos-telkos, syarikat telkos. Itu memang sentiasa kita upgrade. Tadi Datuk mengatakan bahawa kini sudah berusia 23 tahun kewujudan Putrajaya itu. Jadi mungkin untuk 23 tahun akan datang atau lebih daripada itu, apakah lagi perancangan yang akan dilakukan di Putrajaya? Kalau kita tengok dari segi sejarahnya dulu, kita adalah sebagai bandar pintar. Kemudian kita bergerak kepada bandar dalam taman. Sekarang ni kita ke smart city. So kita sentiasa mengikut perkembangan zaman, perkembangan dunia, kan perubahan yang berlaku mengikut situasi. Sama juga Putrajaya. Untuk itu kita ada blueprint. Blueprint sekarang ni kita panggil plan struktur Putrajaya. Plan struktur Putrajaya ni bukan saja memandu arah ke atas guna tanah. Juga dia memandu arah ke atas dasar-dasar. Dasar-dasar kerajaan, bersesuaian dengan keadaan dunia. Yang itu memang kita sediakan. So, plan struktur kita akan saya review setiap 5 tahun.
kita akan menambah baik. Mana-mana polisi atau dasar yang bersesuaian, kita kekalkan. Mm-hmm. Yang mana yang perlu penambahbaikan, kita akan mengubah untuk keadaan semasa. Yeah. Dan yang sekarang ni kita juga ada satu blueprint untuk masyarakat madani. Mm-hmm. Masyarakat madani, kita bukan saja nak membangunkan fizikal, mm-hmm. tetapi insaniah juga kita nak bangunkan. Yeah. So kita telah merangka untuk blueprint untuk masyarakat madani, yang insyaAllah ini juga memandu arah kepada pembentukan sasiah penduduk Putrajaya. Lah. So mm-hmm. kita minta dua-dua sekali berjalan serentak. Yeah. Iaitu pembangunan kerohanian dan mm-hmm. juga pembangunan fizikal bagi penduduk Putrajaya. Mm-hmm. So kita nak Putrajaya ini menjadi bandar contoh lah kepada yang mm-hmm. lain. So mm-hmm. untuk itu pembangunan sentiasa mengambil langkah-langkah yang awal. Terutamanya perancangan dan pelaksanaan supaya perkara ini selari. Mm-hmm. Perbadanan sudah melakukan tugasannya. Mm-hmm. Jadi mungkin kita harapkan selepas ini rakyat di Putrajaya, khususnya masyarakat di kawasan sekitar juga perlu terus memberikan bersama sokongan. Kita. Ya, bersama bergerak seiring. Yeah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dato' Fadlun Ma'ujud, Naib Presiden Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya. Kita akan ke satu bingkisan iaitu interpretasi seni Ramli Mahat, iaitu arkitek yang menyuntik elemen tradisional warisan Melayu serta elemen segar dalam seni binanya. Saksikan.